Mari bangkit berdiri bersama-sama, come on. Hey. Sirnalah segala kegelapan, kalahkan hati di jiwaku. Bertepuk tangan dan kepala bersama-sama. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah joy, God is my joy.
love is always over me. Oh, oh, over me. Your love is over me. I'm free to dance. Yes, God. Oh, oh, over me. I know your love is always over me. Your betapa lebarnya kasih setiamu.
kasih setia. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan, come on. Thank you Jesus. Silakan duduk. Kami menyembah. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan yang kau beri. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat penebusan-Mu. Oh. Kami menyembah, kami menyembah-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu, Kau yang mengubah hidup kami, Kau yang menyucikan, mengampuni, menyembuhkan. Engkaulah Raja kami. Sama-sama, Kau telah ubah, Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukis untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hanya untuk menyenangkan-Mu.
berharga. Betapa berharga diriku di hatimu. Tak terbayang kau mati ganti dosamu. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Kau telah ubah, kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk mengungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Kini ku
masa depanku di tangan hatiku. Hidup kami bagimu, hati kami bagimu, kami menyembahmu. Thank you God. Syukur atas kuasa salibmu, tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan lebih dari yang kuharapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Katakan percaya. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sembuh. Percaya, percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jauh melampaui, jauh melampaui. Halo Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah online GMS Regional Jawa Tengah dan DIY. Kita duduk di ruangan yang sama sebetulnya, meskipun tidak bisa berjumpa secara fisik, tapi kita berada di dalam hadirat Tuhan. Dan hari ini kita senang sekali bisa beribadah, hari Jumat Agung, kita memperingati kematian Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan saya ingin juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ini bergabung dengan ibadah online kami, atau Bapak Ibu Saudara yang sudah ada menjadi jemaat Gereja Mawar Sharon tetapi belum terkonek di CG Connect Group. Oleh karena itu izinkan kami mengenal Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Anda bisa menghubungi kami lewat nomor WhatsApp sebagai berikut. 08222-300-390. Jadi kami rindu supaya kita bisa mengenal Bapak Ibu Saudara lebih lagi, bisa kontak di nomor yang tadi. Lalu yang berikutnya sebentar kita akan membawa persembahan kita, baik persembahan ucapan syukur maupun persembahan persepuluhan. Anda bisa melakukannya dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera di screen Anda masing-masing.
lihat gereja lokalnya lalu transfer ke nomor rekening tersebut, atau bisa melalui scan di QR code yang ada juga di layar di screen Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya akan pimpin di dalam berdoa. Mari satukan hati kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau memberikan persembahan, ucapan syukur kami. Beberapa dari kami juga membawa persepuluhan. Tuhan, memberkati tangan-tangan yang memberi, anugerah-Mu menyertai kami ya Tuhan. Ini sebagai wujud ekspresi bagaimana kami bersyukur, bagaimana kami berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima ya Tuhan setiap persembahan kami, kami bawa dengan pengertian yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Haleluya. Rasakan kasih Bapa, Gembala Agung kita sampai di rumah-rumah. Tuhan memeluk setiap umatnya, mengasihi, menyayangi putra-putrinya. Tuhan cinta padamu, Bapak, Ibu, Saudara. Tidak ada jarak dalam hadirat Allah. Tuhan, sampaikan isi hatimu, Gembala yang baik. Engkau demikian indahnya dalam kehidupan kami. Nyatakan Tuhan, buat setiap hati yang saat ini masih jauh merasa dekat kembali. Setiap orang yang tertolak jiwanya merasa diterima. Dan setiap kami yang hambar tujuan hari ini akan mendengar suara Tuhan. Tuhan wahyukan dirimu lebih jelas, lebih dekat lagi kepada kami putra-putrimu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Silakan duduk, dan di mana Anda berada juga. Hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Hari ini adalah Jumat Agung ketika Yesus mati untuk umat manusia. Coba katakan pada orang sekelilingnya kabar baik ini, dosamu sudah diampuni. Dapatkah Anda mengatakan pada 1, 2, 3 yang ada di sekeliling Anda? Puji Tuhan ya. Dengan iman saya dengarkan Anda mengucapkan kata-kata ini di semua, dimanapun Anda berada. Dan hari ini saya menyampaikan pesan pengembalaan bukan hanya kepada jemaat Mawar Syaron yang ada di Surabaya, tapi di seluruh tanah air, bahkan yang di luar negeri juga. Ini adalah pesan dari gembala kita yang ada di sorga, Yesus Kristus, gembala agung itu mau menyampaikan isi hatinya. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan, pesan Jumat Agung hari ini dari Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Siapa di sini bangga bahwa Yesus adalah gembalanya? Bisa angkat tangan. Puji Tuhan. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Kita baca bersama-sama yuk. Dimanapun Anda berada sekarang, kalau memungkinkan bisa berdiri bersama dengan saya sekali lagi. Kita baca Mazmur 23 tanpa interupsi, ayat 1-6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras sampai telinga kita mendengar dan masuk ke hati. 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan dengan keras, amin. Katakan dengan keras, haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia memang gembala yang beda. Ini di Perjanjian Lama menunjuk kepada sebuah profesi sungguhan. Bukan seperti gembala sidang atau gembala umat Tuhan. Itu adalah simbolik atau sebuah kiasan. Tapi Mazmur ini diambil dari profesi yang nyata. Gembala dengan hewan beneran, yaitu kambing dan dombanya. Nah, gembala yang lumrah, yang normal, mereka akan mencukur dombanya untuk dapatkan bulunya dijual. Namanya wool, dan itu mahal. Ya, apalagi yang tebal. Jadi gembala itu sekalipun dia care, peduli sama dombanya, dia tetap mengambil keuntungan daripadanya atau memanfaatkan hewan-hewan piaraannya. Jadi gembala-gembala yang ada sampai hari ini masih ada di berbagai tempat. Di Australia, Timur Tengah, di mana-mana, di mana ada ladang rumput yang hijau, di mana ada bisnis peternakan, ya, masih ada di New Zealand contohnya, ya. Nah, gembala-gembala ini mencukur domba-dombanya. Tapi Tuhan justru dikuliti gara-gara kita. Jumat Agung 2000 tahun yang lalu, Yesus punya wajah tidak rupa manusia, Alkitab sendiri mencatatnya.
dipukul, ditinju, diludahi, dicambuk 40 kurang 1, sekali lagi orang bisa mati. Dagingnya sudah seperti daging, badannya sudah seperti daging cacah. Seperti minced meat. Tidak lagi manusiawi. Memang gembala kita itu beda. Kalau gembala-gembala ini memanggang dombanya, barbecue, sebagian kan dimakan. Tapi gembala agung kita itu justru menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Makanya disebut Tuhan adalah gembalaku yang baik, itu ditaruh di dalam firman. Kalau Roh Kudus menulis begitu, Tuhan itu rendah hati. Dia bukan cuma gembala yang baik, dia gembala yang luar biasa, satu-satunya. Tidak ada satupun gembala apapun di dunia ini yang bisa mirip dengan dia. He's the only one, tidak ada yang, tidak ada seperti dia sebelum dan sesudah. Dia gembala yang agung, bukan cuma baik, dia luar biasa. Tapi hari-hari ini kita justru lupa kebaikan Tuhan. Kita lebih sering gundah gulana kalau kita melihat masalah kehidupan. Bagi kita yang lebih nyata adalah dunia di sekeliling kita, apa yang kita bisa jamah, dengar, lihat, apa yang bisa kita cicipi, yang kita bisa cium, itu reality. Padahal Tuhan kita itu loh sempurna. Mari kita hari-hari ini membuat hati kita semakin meresapi, menyadari apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita itu bukan hanya sejarah. Dia mau punya hubungan yang intim dengan anak-anaknya. Gembala kita ini gak mati. Dia pernah mati namun dia hidup kembali. Pada hari ketiga dia dibangkitkan. Meskipun tak kulihat mahkota durinya, meskipun saya tidak melihat kuburnya yang kosong, aku percaya Tuhanku telah dibangkitkan. Aku percaya dengan iman ketika mendengar Injil bahwa Yesus adalah juru selamat. Tuhan kita, gembala kita itu tidak mati. Dia pernah mati, tapi dia hidup kembali. Tuhan kita itu hidup. Dia nyata. Mari kita fokus kepadanya. Mari jadikan dia realita. Mari bangun hubungan yang nyata dengan pribadinya. Jangan asal-asalan hari ini ketika kita merayakan Jumat Agung. Jangan kita menjadikan Yesus tidak lebih daripada sebuah agama atau roh agamawi. Yesus bukan hanya tokoh di dalam Alkitab atau teori. Yesus seorang pribadi, sekalipun mata kita gak bisa melihatnya secara jasmani. Bukan berarti dia bukan reality. Ada banyak hal yang gak kelihatan di udara ini, FMAM contohnya, oksigen juga. Bukan berarti tidak ada. Yesus sudah ada di sebelah kanan Allah Bapa naik ke sorga, namun dia utus dan curahkan Roh Kudusnya untuk kita, agar kita bisa beriman kepadanya. Yesus itu real. He is real. He's not dead. He is alive. Allah kita hidup, sebab itu kita punya hari esok, sebab dia hidup, dia memegang masa depan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, pemazmur mengajarkan kepada kita bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Mari kita lihat ayat pertama. Dan ini akan cocok untuk konteks dunia di zaman modern. Apa yang kita alami hari-hari ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekarang saya mau fokus dengan dua kata pertama, Tuhan adalah. Ya, dia adalah gembala, dia Tuhan. Dia adalah Bapa, juru selamat kita, penebus kita. Dialah raja kita, raja di atas segala raja, banyak gelarnya. Tapi Tuhan hanya satu. Hari-hari ini jangan fokus kepada apa yang Tuhan bisa lakukan untuk Anda. Fokuslah kepada Tuhan adalah siapa dirinya dalam kehidupanmu. Ya. Kita boleh ekspektasi sesuatu, beriman apalagi. Yesus yang ajarkan kepada kita untuk meminta, bukan hanya meminta dan mencari, mengetuk pintu pula berkali-kali. Tapi above all, di atas semua permintaan kita, kita harus mengenal dia. Apalagi kalau kita mengalami krisis gonjang-ganjing kehidupan, alangkah baiknya kita fokus dulu kepada Tuhan adalah sebelum kita memperhatikan dia bisa berbuat apa untuk kita. Who is God to you? Coba lemparkan pertanyaan ke hati, siapakah Yesus bagi dirimu? Yesus pernah tanya sama murid-muridnya, menurut kalian apa kata dunia tentang saya? Ada yang berkata engkau Yeremia, ada juga yang berkata engkau Elia, ada yang berkata engkau salah satu nabi yang menjelma kembali. Lalu Yesus tanya sama Petrus, menurut kamu siapa aku?
kepada murid-muridnya. Lalu Petrus menyela, dia menjawab dan berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, di atas batu karang teguh ini, pengakuan itu, kubangun gerejaku. Who do you think I am in your life? Tuhan melemparkan pertanyaan sama kepada kita hari ini. Menurut kamu, Tuhan lagi menunjuk kepada engkau dan aku, aku ini siapa di hidupmu? Who am I to you? Pemazmur ini waktu ditunjuk langsung menjawab, Tuhan adalah gembala saya. Tuhan adalah Yehova Jireh. Dialah Allah yang menyediakan. He's our provider. The provision hasn't arrived, but he's already your provider in your heart. Sekalipun mungkin persediaannya belum sampai mengetuk pintu rumah, tapi dia tetap adalah Yehova Jireh bagi kita. Percaya dulu sebelum melihat. Yakin dulu sebelum mendapat. Engkaulah Yehova Rafa, Allah kesembuhan. Mungkin aku belum disembuhkan, tapi bukan berarti kalau engkau salah. Pasti ada alasannya, mungkin aku tidak mengerti itu kedaulatan Tuhan. Kenapa ada orang tertentu belum sembuh. Tapi aku percaya bahwa engkau adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kalau sekarang ada orang-orang Indonesia yang masih di luar negeri, gak pulang ke tanah air, bukan berarti mereka bukan orang Indonesia. Mungkin untuk alasan tertentu mereka masih ada di negeri orang. Mungkin mereka lagi studi, belajar, atau memang mereka bekerja di sana. Bukan berarti status mereka berganti kalau mereka gak ada di sini. Hanya karena Tuhan belum menyembuhkan, bukan berarti dia bukan Yehova Rafa. Dia pasti punya alasannya. Tugas kita kan hanya berusaha, terus meminta. Tapi percaya, jangan nunggu jawaban datang dulu. Percaya itu karena kebenaran, karena firman mengatakan iman itu dari mendengar firman. Firman oleh Kristus, bukan karena pengalaman. Tuhan adalah. Mungkin Daud waktu itu sedang dikejar-kejar musuh. Mazmur 23 ini bisa saja terjadinya di En-Gedi. Dia lagi diburu seperti hewan buruan. Dia dikejar seperti binatang. Semua orang sekelilingnya berkata, mana Tuhanmu? Where is your God? Tapi Daud tidak menunggu kelepasan terjadi. Ketika ditanya siapa Tuhan dalam hidupnya, dia berkata, Tuhan adalah. Sudah final, tutup buku, tidak tawar-menawar. No negotiation, tidak perlu negosiasi lagi. Luar biasa, kenallah Tuhan. Jangan cuma harapkan pekerjaannya. Kenallah pribadinya, Tuhan adalah. Apalagi kalau seluruh dunia ini sedang 1000 rebah di sebelah kananku, 10.000 di sebelah kiriku. Bumi berlalu, bukit-bukit bergoyang. Kalau seperti itu keadaan, alangkah baiknya kita itu menaruh fondasi iman kita pada karakternya. Yang tidak pernah berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Kata Tuhan adalah ini powerful sekali. The Lord is. Bukan the Lord can. Atau the Lord will. Bukan Tuhan akan. Atau Tuhan sanggup atau Tuhan bisa. Itu kemudian. Pertama-tama Tuhan adalah itu final di hidupku. Sadrak, Mesak, Abednego sedang diperhadapkan dengan api menyala yang dipanasi 7 kali. Algojo-algojo terkuat yang melempar mereka ke sana belum sampai mendekat sudah gosong badannya, sudah medium well, bukan hanya medium well, sudah well done, sudah matang. Hanya kena panasnya, belum tersentuh apinya. Dan ketika disuruh tunduk sujud kepada Baal, Raja Babilonia memaksa. Mereka menjawab dengan sopan dan berkata, Tuhan adalah Rajaku, Allahku. Aku tidak akan sujud menyembah kepada patungmu. Tuhanku sanggup melepaskan kami. Tapi kalau Tuhan, for some reason, dengan alasan kedaulatannya sendiri, akhirnya tidak melepaskan kami dari api itu, kami hangus, kami pun tidak akan tunduk. Sebab kami tahu, Tuhan adalah Raja kami. Dia tidak menunggu Tuhan melakukan sesuatu. Dia sudah menerima Tuhan lebih dulu. Luar biasa, Tuhan adalah ini bisa menjadi fondasi yang kukuh. Apapun terjadi, bumi dan langit boleh bergoncang. Kalau iman kita teguh pada Tuhan, kita tidak akan bisa bergoyang. Tangkap ini. Katakan pada kanan kirinya, fokus kepada Tuhan adalah.
bukan apa yang dia bisa lakukan untuk kita. Coba katakan, fokus kepada Tuhan adalah, bukan apa yang Tuhan bisa lakukan untuk kita. Amin. Lalu dikatakan di sini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Katakan, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku, bukan berarti kita gak pernah kehilangan sesuatu. Hidup ini kan win some, lose some. Seperti bisnis juga sama. Gak bisa senantiasa kita mendapat keuntungan. Kadang-kadang ada kerugian. Ada masa-masa rame, ada masa-masa sepi. Ya kan? Tapi Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, yang Tuhan dijadikan gembalanya, orang yang mengenal karakternya, orang yang mencari pribadinya, orang seperti itu, Alkitab mengatakan tidak akan kekurangan apa-apa. Saya kasih dua alasan kenapa orang begini tidak kekurangan sesuatu. Satu, kalau ada sesuatu apapun yang hilang dari hidupnya, atau jikalau dia kehilangan sesuatu, asal bukan karena dosanya, pasti ada nilai kekalnya. Jadi orang yang aman dengan Tuhan tidak bisa rugi selama-lamanya. Kalau ada sesuatu diambil dari hidupnya, asal bukan karena kesalahannya, pasti ada nilai kekalnya. Mungkin harta diambil dari kita, tapi syukur muncul di hati. Kita bisa bersyukur dalam segala keadaan. Mungkin kita disalahi, tapi orang seperti ini gak mungkin jatuh tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Kalau dia aman dengan Tuhan, sekalipun dia disalahi berkali-kali, 7 kali 70 kali, akan keluar roh pengampunan yang membuat orang ini semakin indah di mata Tuhan. Ada nilai kekalnya. Jadi orang yang aman dengan Tuhan itu gak bisa kalah maupun dikalahkan. Dia gak akan kekurangan apa-apa. Alasan kedua, jikalau dia kehilangan sesuatu, dan itu karena kesalahannya, sekalipun karena dosanya, asal dia bertobat, pasti ada penggantinya. Sebab Allah kita itu Allah yang maha sabar. Saya gak ngomong begini supaya kita mencobai Tuhan. Tapi supaya kita itu bersyukur lebih lagi bahwa kita itu punya Tuhan yang pemurah hati. Allah kita itu selalu memberikan kepada kita kesempatan lagi dan lagi. Kalau gak gitu gak ada Petrus di Perjanjian Baru. Kalau gak gitu gak ada Musa si pembunuh itu yang menjadi pelepas Israel yang hebat. Kalau gak gitu gak ada Paulus, orang itu sudah patut meringkuk di dalam neraka paling tengah. Allah kita is a second chance giver. Jadi sekalipun kalau kita itu berdosa dan jatuh, jangan sampai di dalam nama Yesus. Tapi andaikan kita mengalami, melakukan sebuah kesalahan, asal kita bertobat sungguh-sungguh, dan kita mau dibentuk olehnya, apapun yang telah hilang dari kita akibat kesalahan kita, pasti ada penggantinya kalau Tuhan adalah gembalanya. Kemarahannya hanya berlaku sebentar, tapi kasihnya tiada perkusudahan. Tuhan kita gak akan pernah tahan dalam hukuman. Kalau kita dikasih konsekuensi seperti Daud setelah kasusnya dengan Batsyeba, dia menderita. Ya, terjadi pedang-pedangan di dalalm rumah tangganya seperti yang Tuhan peringatkan. Anak hasil dari perzinahan itu pun akhirnya meninggal dunia. Daud mengalami konsekuensinya, tapi Tuhan gak akan tahan lama-lama. Dari hasil, daripada kesalahannya itu masih bisa muncul seorang Salomo yang dikasih oleh Tuhan. Pasti ada penggantinya. Coba katakan pada dirimu sendiri, pasti ada penggantinya. Jadi jangan sesali selama-lamanya. Sesali dosamu, tapi jangan sesali hidupmu. Sesali dosamu, sesali kesalahanmu, tapi jangan sesali masa depanmu. Nasi sudah jadi bubur, serahkan bubur kepada Tuhan, dan sebelum dimakan berdoalah. Sekalipun tidak mengenyangkan seperti nasi, masih bisa jadi berkat di tangan Tuhan. Sesali dosamu, jangan sesali hidupmu. Sesali masa lalumu, jangan sesali masa depanmu. Tuhan belum selesai dengan dirimu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tak akan kekurangan sesuatu. Sekalipun kita salah pun, kalau kita bertobat ada penggantinya. Tuhan itu hebat. Waktu saya baca Alkitab ini, saya semakin kagum dengan kasih karunia Tuhan. Kita lihat ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saya punya pertanyaan waktu baca ayat 2 ini. Domba-domba pagi-pagi hari diajak sama gembala keluar kandang, lalu ketemu rumput yang hijau,
Yang pertama-tama dilakukan oleh domba itu, oleh gembala itu, yaitu membaringkan mereka di rumput rerumputan tersebut. Kok enggak langsung makan ya? Apa yang terjadi di ayat Tuhan ini before breakfast? Every morning kita harus belajar berbaring. Setiap pagi sebelum kita makan pagi, entah nasi, kuah, sereal, telur setengah matang, susu, atau jus, pastikan hatimu berserah dulu sebelum mulut dan lidah kita mencicip makanan. Ia membaringkan aku adalah sebuah gerak-gerik tubuh berserah. Domba itu gak disuruh makan rerumputan, tapi disuruh berbaring dulu sebelumnya. Dan dia berbaring di padang yang berumput hijau. Rumput adalah tanaman yang sebenarnya sifatnya pendek. Hari ini ada, besok dia layu. Demikian juga ada tertulis ayat-ayat ini di Perjanjian Baru. Ladang yang berumput hijau itu bicara tentang the new shoots of grass every morning. Makanya saya tahu ayat 2 ini terjadinya pagi hari. Ini embun pagi. Ini embun pagi. Karena rumput hijau yang dimaksud di ayat 2 ini adalah new shoots of green. Adalah hijau yang fresh pagi hari ini. Yang besok akan dilempar ke api. Ingat ya ayat ini. Manusia itu hidup seperti rumput yang sebentar besok layu. Atau seperti bunga yang kemuliaannya sebentar saja, lalu setelah itu tiada. Bapak, ibu, saudara, ayat 2 menceritakan hubungan kita dengan Tuhan itu should begin early in the morning. The first moment we wake up. Momentum pertama ketika kita melek mata, ketika kita sadar, ketika kita terjaga. Harus langsung pertama-tama sebelum makan pagi bangun hubungan dengan Allah. Ini dia yang disebut Tuhan adalah gembala. Dia mati bukan supaya kita masuk ke sorga. Dia mati juga supaya kita bisa menyapa dia di pagi hari tanpa ditolak oleh malaikatnya. Dia melayakkan kita masuk ke hadiratnya setiap saat. Dan pada waktu malam ketika kita tertidur, Tuhan sudah menunggu. Tuhan memberikan tidur kepada orang-orang yang dia cintai. Tahukah ketika kita terlelap, tertidur dengan pulas, Tuhan merancangkan kebaikan. Dan dia tidak tahan, tidak sabar menunggu ketika kita terjaga supaya kita bisa bersekutu dengan dia. Bukankah Tuhan mati supaya mengembalikan persekutuan Adam dengan dirinya dan keturunan Adam tentunya Anda dan saya. Ayat 2 ini bicara tentang our relationship with God in the morning. Hubungan kita dengan Tuhan pada waktu pagi hari. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau yang pagi-pagi keluar embunnya. Disuruh baring di situ sebelum makan. Belajarlah seni berserah kepada Tuhan. Every day. Pastikan setiap pagi diset ulang kilometer hati. Kesusahan sehari untuk sehari. Yang tadi malam kita susah sekali itu lupakan karena itu sudah terjadinya hari sebelumnya. Pagi hari sapa Tuhan dan berkata, I'm ready for something new. Meskipun problema lama masih ada, tapi hatiku sudah baru. Every morning, sapa Tuhan Yesus dulu. Sebelum cepat-cepat mandi, gosok gigi, lalu pergi ke kantor atau apa. Atau kita langsung lapar cari makan, atau bahkan untuk kita minum air lebih dulu katanya, supaya sehat tubuhnya dan segar. Minum Yesus dulu, bahkan sebelum cairan tubuh. Amin Bapak Ibu. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 2b bunyinya begitu. Kalau kita ngikut sama Tuhan secara jarak dan jangka waktu yang pendek, ya, maka kita punya damai sejahtera akan bertambah. Saya suka kata ia membimbing aku karena bimbingan itu sifatnya jangka pendek, bukan jangka panjang. Oke? Wisuda itu jangka panjang. Saya kuliah 4 tahun, dokter lebih lama lagi. Kalau kita saya mau wisuda, saya mau graduate high school, ya SD, SMP, SMA, ya hitung sendiri berapa tahun itu. Oke? Itu jangka panjang. Tapi bimbingan belajar, contohnya yang ada di sekolah-sekolah, itu sifatnya by PR per PR, atau ujian per ujian, atau tugas per tugas. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau damai sejahtera kita mau bertambah, ikut Tuhan itu harus jarak pendek. Gak bisa gini loh kayak tubuh kita. Memang badan kita ini perlu minum air banyak.
berapa liter sehari. Tapi bukan berarti kita sekaligus aja seperti unta pagi hari kita minum 2 liter sekalian supaya seharian gak usah minum sama sekali. Itu salah strategi. Ya, seorang dokter pernah memberi saya saran bahwa saya harus sering minum air karena itu sehat. Apalagi sekarang di zaman wabah seperti ini sangat disarankan supaya tenggorokan kita senantiasa moisturized atau selalu lembab dan basah. Tidak pernah kering di sini. Ya, selain minum air itu memang perlu berapa liter sehari. Tapi minumnya harus jangka pendek. Dikit demi sedikit. Sering-sering gitu. Bukan sekaligus langsung diborong berapa liter lalu sampai malam gak perlu minum lagi. Itu bukan bimbingan. Ya, itu bimbingan itu dikit demi sedikit. Karena itu kalau ikut Tuhan, jangan cuma saat teduh lalu bye-bye Tuhan, I'll see you tomorrow. Apa yang Anda dapatkan di saat teduh pagi hari, firman rema itu, renungkan sepanjang hari. Memang kita gak bisa melulu pikir firman kalau ada kerjaan. Kalau kita ada tugas sehari-hari. Tapi sering-sering minum, jangan lupa botolnya taruh di situ. Puji Tuhan sekarang firman Tuhan sudah ada di apps juga. Tapi saya tetap sarankan kita semua punya bukunya yaitu Alkitab. Saya saat teduh tidak pakai HP, saya saat teduh pakai Alkitab saya, yaitu buku ini. Tapi kalau saya ingat di jalanan, ingat ayat tertentu, saya buka langsung ada di HP saya ready. Sering-sering gitu loh, botol minum tuh jangan jauh. Apalagi kalau kita mengendarai sebagai supir kendaraan contohnya, seharian. Itu gak baik juga buat ginjalnya kan, kata dokter. Duduk terus, duduk melulu, tidak pernah berdiri dan gak pernah minum air. Kadang-kadang kita lupa sepanjang hari. Itu bisa sakit loh. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau damai sejahtera kita itu mau bertambah. Ikut Yesus itu dari jarak dekat. Terus dikit-dikit minta bimbingan Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Nanti akan bertambah damai sejahteranya. Lalu ia menyegarkan jiwaku. Katakan menyegarkan jiwaku. Nah kalau kita punya lifestyle sama Yesus kayak begitu. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Oke. Dan kalau kita itu suka apapun juga kita alami sepanjang hari sekalipun pagi saat teduh, saya selalu tanya lagi. Tanya lagi, selalu dengar-dengaran dengan Tuhan. Hati saya itu selalu mencari kebenaran. Carilah dahulu kerajaan kan? Dan kebenarannya. Berarti kita harus aktif mencari, bukan? Kita cari terus. Dikit-dikit minum firman, dikit-dikit minum firman. Hati saya itu loh dipenuhi dengan renungan. Lama-lama ya, jiwa kita akan segar. Jiwa terdiri dari 3. Kehendak, pikiran, dan perasaan. Jiwa kita akan segar. Ya, kehendak kita. Lama-lama hanyalah ingin melakukan kehendak Allah. Sehingga seorang yang rajin berdoa, dan pikirannya dipenuhi dengan firman, dan dia hati-hati dengan sampah, Yesus di Getsemani berkata apa? Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Yesus punya kehendak itu selalu fresh untuk Bapanya. Jagalah hatimu dengan segala waspada. Dari antara semua partikel di hati yang harus Anda jaga, adalah kehendak pribadi dan kehendak bebasmu. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, renungkan selalu. Supaya jangan aku berdosa padamu. Beberapa orang kehendaknya, kehendak bebasnya untuk melakukan kehendak Tuhan mulai lemah. Mungkin karena dia trauma. Pernah dia mau melakukan kehendak Tuhan, teman-temannya bilang, fanatik lu. Pernah juga dia mau melakukan kehendak Tuhan, malah berbuat kesalahan. Lalu dicerca oleh kiri kanan. Kalau kita ngikut Tuhan dari jarak dekat, Tuhan akan pulihkan goresan-goresan seperti itu. Trauma-trauma seperti itu akan hilang. Because every time we come into God's presence, setiap kali kita masuk ke hadirat Tuhan, setiap kali kita jamah firman untuk hidup kita, roh kita diperbarui, yang lemah dikuatkan. Kaki yang getar akan berdiri kembali, tangan yang turun akan diangkat. Bapak, ibu, saudara, ia menyegarkan jiwaku adalah efek samping kedekatan dengan Tuhan. Kehendak orang itu akan semakin kuat untuk melakukan kehendak Bapa.
Makanya ada orang-orang tertentu yang kita paksa-paksa, suruh-suruh, takut-takutin juga tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Tidak terbeban katanya. Tidak tergerak. Bagaimana bisa melakukan kehendak Tuhan? Tidak kenal Tuhannya. Kalau Anda dan saya mau mengalami lebih banyak lagi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, bangun kedekatan dengan Dia. Otomatis segarlah jiwa kita. Jiwa itu ada tiga, kehendak, pikiran, dan perasaan. Pikiran kita pun tidak akan memikirkan pikiran daging. Pikiran daging musuh pikiran roh. Roh memikirkan hidup, daging memikirkan dosa. Pikiran kita dan semua goresannya akan disegarkan oleh Tuhan. Kita akan punya pikiran yang segar. Kenapa penting sekali kita itu dalam bimbingan Roh Kudus dari jarak dekat dan jangka yang dekat. Jangan sampai mendengar suara Tuhan itu baru 24 jam kemudian, besok pagi lagi. Jadikan Tuhan, bawa Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, bukan cuma saat teduh. Kita bisa di-charge saat itu. Apalagi kalau banyak kepake handphone kita, mungkin sudah kita charge semalaman. Tapi kalau kita pakai melulu, kan saat-saatnya kita bawa itu yang namanya baterai, kita bawa yang namanya power bank, kita bawa juga kadang-kadang kita bawa kabelnya untuk bisa colokannya, untuk kita nge-charge lagi mungkin di kantor atau di mana, di rumah teman. HP aja loh perlu di-charge berkali-kali. Kalau kita ikut sama Tuhan itu jangka dekat, jangan izinkan baterai kita itu turun. Bukan cuma damai sejahtera kita akan bertambah, pikiran kita akan jernih. Pikiran kita itu akan segar. Dan di pikiran segar itu biasanya ada banyak ide-ide brilian. Ada banyak solusi-solusi yang tidak terpikirkan atau tidak terduga. Kenapa kita harus jaga pikiran kita segar? Baik di kantor atau di rumah, baik waktu sibuk atau waktu nganggur, tidak berbuat apa-apa. Jaga hati itu juga jaga pikiran. Why? Karena Tuhan belum selesai dengan kita, karena Tuhan masih mau melakukan perkara-perkara yang baru, perkara-perkara lebih dahsyat. Karena itu jagalah pikiran, perbaharuilah akal budimu dengan firman Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. You know, I need my head to do the Lord's will. Kenapa saya harus jaga ini my thought life atau kehidupan pikiran saya? Karena Tuhan butuhkan ini untuk mendatangkan rencananya atas hidup saya. Karena mengasihi Tuhan itu bukan cuma dengan hati, tapi juga dengan akal budi. God needs. Tuhan membutuhkan akal budi saya. Karena Tuhan mau banyak bicara. Tuhan mau mewahyukan rancangannya. Kadang-kadang di pikiran kita itu lewat sesuatu, ketika kita lakukan ternyata berkatnya luar biasa. Ternyata dari Tuhan. Tapi pikiran juga bisa bahaya kalau dilewati setan. Tiba-tiba ada ide gila. Karena itu jagalah pikiranmu supaya Tuhan yang bertahta. Pikiran dalam medan perang. Pastikan selalu segar jiwamu itu. Perasaan juga sama. Karena berapa orang punya perasaan tidak tercek dengan baik. Tidak teraudit oleh firman. Trauma, benci, dan sebagainya. Tuhan ciptakan perasaan itu supaya kita punya intuisi. Ada banyak hal tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa muncul dalam otak kita. Kita bisa merasakan, this is the right thing to do. Ini yang benar. Ke kiri, ke kanan, kita punya feeling rasanya keputusan ini akan mendatangkan kebaikan. Perasaan kita itu banyak diremehkan. Bahkan tidak sedikit orang-orang berkata, jangan pakai perasaan. Kalau memang perasaan itu hina, kenapa Tuhan menciptakannya di dalam diri kita menjadi bagian yang utama? Memang kita menikah bukan karena perasaan. Tapi jangan pernah menikah tanpa perasaan. Emangnya robot? Kan bukan. Ada banyak pertimbangan. Tapi membuat orang jatuh cinta apa? Perasaan. Yang membuat orang tetap cinta, memang komitmen. Tapi yang membuat cinta itu indah apa? Perasaan lagi. Perasaan ini luar biasa. Ini X faktornya di dalam sukses kehidupan orang. Intuisi, insting-instingnya. Karena Tuhan butuh ini, saya harus jaga perasaan saya. Makanya Perjanjian Baru mengatakan, kenakanlah perasaan dan pikiran Kristus. You know, feeling kita itu harus peka sama hal-hal yang Tuhan suruh. Karena feeling kita ini, perasaan kita bisa menjadi senjata yang ampuh untuk mengubah dunia. Ia menyegarkan jiwaku. Serahkan your feeling to God. Makanya kalau Tuhan bilang suruh ampuni, ampuni. Kalau Tuhan bilang jangan mengeluh, jangan mengeluh. Karena itu toksik dan racun. Dan yang rugi bukan orang lain. Kalau Anda membenci orang lain salah dengan Anda. Yang rugi bukan orang itu yang Anda benci. Anda yang membenci yang rugi. Karena Anda jadi tumpul secara rohani. Feelingmu pun jadi kabur. Keracunan semua.
Sehingga apapun yang Anda lakukan dan katakan keluar dari kepahitan. Mana bisa Tuhan berkati? Tuhan tidak pernah pesan kepahitan, Tuhan selalu pesan kasih. Kalau kita mau dibayar oleh Tuhan dengan sebuah berkat, istilahnya meskipun Tuhan tidak hutang sama siapa-siapa, berikan kepadanya apa yang dia pesankan dalam kehidupan kita. Siapa tahu kalau kita cari kerajaannya dan kebenarannya, apa yang Tuhan minta yang kita berikan, segala sesuatu malah ditambahkan. Ia menyegarkan jiwaku. Saya enggak mau jauh-jauh sama gembala saya. Tuhan Yesus, saya mau mendekat. Mendekat, mendekat. I want to chase him. Meskipun Tuhan tidak lari kemana-mana, kita enggak usah kejar-kejar. Kesini sana, kita enggak usah pergi ke sana, di sana ada Tuhan. Tuhan ada di mana-mana, saya ngerti. Tapi hatiku senantiasa mengejar dia. Kalau kita tidak punya hati seperti itu, mulai latih. Karena hati yang seperti itu akan menyegarkan jiwa. Kalau kita dekat sama Tuhan, lama-lama pikiran perasaan kita pun terbawa. Dan kehendak kita pun jadi kuat. Jadi orang berprinsip padahal tadinya pelin-pelan. Padahal orang yang mudah goyah seperti kefas, seperti kapas, seperti bulu yang terkulai sana situ. Tertiup angin ke kiri ya ke kiri, ke kanan ya ke kanan. Tapi tiba-tiba dia menjadi Petrus, batu karang yang teguh. Kehendak kita harus strong. We live in a cruel world. Kita hidup di dalam dunia yang sangat kejam. If you're not strong, how can you survive? Kalau kita tidak kuat, bagaimana kita bisa bertahan? Tapi kuatlah dalam kekuatan Allah, bukan dalam kekuatanmu sendiri. Dekatlah pada Tuhan, segarlah jiwa. Ini loh caranya hubungan dengan Tuhan. Saya coba kasih Anda range-nya. Range-nya dengan Tuhan itu jangan jauh-jauh. Kalau kita mau mengalami tumpukan-tumpukan damai sejahtera, air yang tenang, terus menumpuk-numpuk. Dan pastikan jaga, bukan jaga jarak sama Tuhan. Justru jangan berjarak dengan Tuhan. Ya, coba pegang hatinya. Katakan, Tuhan, beriku hati yang mengejarmu. Katakan itu. Lagi, Tuhan, berikan aku hati yang mengejarmu. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lalu ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau membimbing itu jarak dekat, menuntun itu jarak jauh atau wisuda. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Tugas kita itu cuma jarak dekatnya. Jangka panjang itu urusan Tuhan. Mana ada sih manusia yang bisa lihat seluruh blueprintnya. Saya lo gak tahu. Nanti saya umur 80 masih ada di bumi, masih hidup atau enggak. Kira-kira nanti semua peta hidup saya itu akan membentuk wujud seperti apa? Mana saya tahu. Tapi saya percayakan kepada Tuhan. Oleh karena namanya, dia tidak akan ingkar janji. Tugasku hanyalah terima bimbingan. Dia akan menuntunku di jalan yang benar. Ia menuntun aku di jalan yang benar itu adalah rencananya. Oh anakku, kata Tuhan pada umatnya. Rencanaku lebih tinggi dari rencanamu. Setinggi langit dari bumi, demikianlah lebih tinggi rancangan-rancanganku. Bapak, ibu, saudara, seluruh blueprintnya hanya Tuhan yang tahu. Jarak dekatnya mengejar, itu adalah tugas saya. Tapi Tuhan berjanji di ayat 3, kalau Tuhan adalah gembala kita, kalau Tuhan adalah Bapa kita, kalau Tuhan adalah Tuhan dan Raja kita, Dia pasti menuntun kita di jalan yang benar. Tidak mungkin Tuhan itu menyesatkan kita dan mengecewakan kita. Dan lebih indah lagi adalah di ayat berikutnya, di ayat 4. Tuhan memberi ruang untuk kesalahan kita buat. Wow, Tuhan kita itu sempurna, namun kasih-Nya menyempurnakan. Tuhan kita sempurna, namun Dia tidak menuntut kita sempurna. Dia akan menyempurnakan kita, sebab Dia adalah the author and the perfecter of our faith. Dia juga yang memulai iman kita, Dia juga akan menyempurnakannya. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini adalah suatu ruang. Kata sekalipun memberi kesan ambigu. Kata sekalipun bukan berarti harus terjadi. Kalau saya ngomong sama Anda hari ini, sekalipun saya mati ya, sekalipun saya mati, kalau sekalipun saya mati, saya percaya program kita akan tetap jalan. Bukan berarti saya akan meninggal dunia hari ini. Ini memberikan sebuah ruang
untuk eksperimentasi. Sebuah ruang untuk perubahan. Sebuah ruang untuk kesalahan. Ayat 4 ini penghiburan buat saya. Tuhan, I will try ya. I'll try my best ya. Ini bukan untuk masuk surga. Kalau masuk surga gak boleh coba-coba. Kalau kita mau masuk surga itu cuma satu pengorbanannya. Dan kalau kita percaya langsung sah. Tapi saya bicara tentang perjalanan hidup ini loh. Tuhan, I'll try ya. I'll try my best. Aku akan coba, aku akan berusaha ya. Engkau bimbing aku terus ya. Aku akan mengejarmu. Kau akan membimbing aku terus ke air yang tenang. Tapi Tuhan sudah berjanji akan menuntunku di jalan yang benar oleh karena namamu. Oke, aku percaya padamu loh ya. Ini oleh karena namamu, bukan karena aku bisa, bukan karena aku mampu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Tuhan memberi ruang untuk sebuah kesalahan, dua buah kesalahan yang kita bisa lakukan. Lalu Tuhan berkata seperti ini, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan janji dua hal kalau kita membuat kesalahan, disiplin dan pembelaan. Tongkat dan gadah. Tongkat adalah disiplinnya. Kalau kita ditongkat, dirotan oleh mama papa. Gadah adalah pembelaannya. Bapak, ibu, saudara, we have a God that could discipline us. Kita punya seorang Allah yang bisa mendisiplin kita. Tapi dalam disiplinnya pun Tuhan kita sanggup membela kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut bahaya. Kita punya Tuhan yang mengoreksi kita. Dan Tuhan, kita juga punya Tuhan yang membela hidup kita, menjaga kita. Supaya waktu kita mengalami kesalahan, sekalipun jatuh, kita tidak akan tergeletak. Sebab Tuhan memegang tangannya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayat 4 ini membuat hati lega. Ikut Yesus gak harus sempurna. Ikut Yesus tidak harus kita itu segala sesuatu mulus. Ikut Yesus itu cukup berusaha. Cukup mau dan bersedia. Cukup terbuka. Learn as you go. Make mistakes. But promise him never to make the same mistake twice. Ikut Tuhan itu sederhana. Buatlah kesalahan. Tapi jangan membuat kesalahan itu dua kali. Berarti yang lalu gak belajar. Tuhan kita adalah Allah, gembala yang menyediakan tongkat dan gada. Gada itu bukan untuk pentungin kita. Gada itu untuk pentungin serigala. Tongkat itu untuk hewan piaraannya. Tuhan berkata, I will teach you. Sometimes I will smite you. Kadang-kadang aku mungkin harus cambuk. Siapa mengamankan rotan tidak mengasihi anak-anaknya. But I will never forsake you. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah menyerahkanmu ke tangan musuhmu. Ini adalah kabar baik untuk kita, church, gereja Tuhan. Kadang-kadang kita was-waskan ikut Tuhan itu, waduh, apa bisa ya, apa bisa. Orang mau dibaptis juga takut. Kalau nanti aku dibaptis, nanti aku gak boleh dosa sama sekali. Gini loh, baptisan tidak mengambil kemampuanmu untuk berdosa. Baptisan mengambil kemampuanmu untuk bisa merasa bahagia setelah berdosa. Nanti kalau aku jadi orang Kristen, gak boleh ini, gak boleh itu. Oh enggak, God will teach you. Tuhan akan ajari apa yang berfaedah. Bukan boleh atau jangan. Bukan tidak boleh atau jangan. Tuhan akan ajarkan kepada kita prioritas baru. Sehingga hidup kita gak perlu sia-sia lagi. He will teach you. But he will never hate you. He will never forsake you. Dia akan mengajarimu, tapi dia tidak akan pernah menolakmu. Tidak akan pernah membiarkanmu. Yang kelima. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Saya mau bicara tentang kondisi kita sekarang ya. Ternyata Tuhan itu ya, begitu pedulinya sama hidup kita, sampai urusi cara kita makan loh. Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan itu saking pedulinya mau lihat gimana kelakuan kita di meja makan. Gembala kita itu loh sedetil itu, dia Allah yang maha besar. Dia yang mengatur alam semesta. Tapi juga mengurusi makanan kita. Saya tunjukkan di perjanjian lama, tak usah dibuka, pada waktu Musa mau memimpin bangsa Israel, beribu-ribu berlaksa-laksa untuk melewati Laut Merah, Tuhan mau bawa mereka keluar dari tanah perbudakan, Tuhan urusi, kasih instruksi begitu spesifiknya tentang makanan mereka. Tuhan bilang begini, kamu nanti malam hari
kamu makan sembelih domba. Oke, sembelih domba, lalu habis itu oleskan darahnya di pintu, malaikat maut tidak akan masuk. Nah, kamu makan domba itu semuanya harus dipanggang, semuanya di barbeque, termasuk jerohannya semuanya di dalam sampai kepalanya. Dan kamu harus habiskan makananmu. Tuhan kedengaran seperti mama ya, yang ngomong sama kita, hayo, selalu habiskan yang kamu ambil. Sekalipun ini all you can eat, makan sepuasnya, tetap kamu harus habiskan. Orang tua bijaksana pasti ajari anaknya untuk tidak tamak. Mama tahu, ini makan sepuasnya, mama sudah bayar, papa mama sudah bayar, tapi tetap kamu harus jadi orang tanggung jawab. Apa yang kamu ambil, habiskan. Jangan buang makanan, banyak orang kelaparan. Gitulah kira-kira. Saya juga pernah digitukan kok waktu kecil. Tuhan lo bilang sama umat Israel, kamu habiskan, jangan sisakan. Sampai sisa besok pagi, gak boleh ditapau pulang, gak boleh dibawa pergi. Kamu harus bakar semuanya. Lalu Tuhan juga beritahu sama mereka, kamu makanlah itu dengan roti. Kalau yang pernah ke Israel tahu, mereka itu ada lamb chopnya, tapi juga ada rotinya, roti yang tipis-tipis itu loh. Seperti pizza tapi gak ada isinya. Itu roti tidak beragi, jadi gak mengembang, dia jadi kempes. Dia jadi kempis begitu karena memang tidak ada raginya. Tuhan bilang, kamu jangan pakai ragi ya, masaknya begini. Wow, Tuhan jadi master chef, Tuhan jadi butlernya juga, Tuhan juga jadi pelayannya. Tuhan ajari umat Israel gimana makan sebelum mereka meninggalkan tanah perbudakan. What am I trying to say to you? Hidup dalam penggembalaan Kristus itu spesifik. Oke? Pertama-tama tentunya menunjuk kepada cara kita makan firman. Kita tidak boleh asal-asalan. Tadi kan saya sudah ajarkan, bimbingan Tuhan, bimbelnya Tuhan, bimbingan belajar Tuhan itu harus les-lesan. Ya, gak cuma di jam sekolah, off school setelah kita pulang dari sekolahan, kita masih ada les-lesan dengan Tuhan. Terus gandeng Tuhan. Cara makan itu renungkan. Oke, seperti hari ini saya juga mau nyampaikan ini sebagai aplikasi bagi seluruh dunia, terutama jemaat Mawar Syaron hari ini yang banyak tinggal di rumah-rumah karena kondisi dunia. Dan untuk mendukung semua penanggulangan, pencegahan daripada wabah, mendukung pemerintah dan negara, maka yang kita lakukan adalah kita banyak tinggal di dalam rumah-rumah kita. Saya bersyukur, kalau dulu saya sendiri makan malam dengan keluarga saya, selalu saya komitmen dinner itu lama-lama. Kalau saya makan siang itu cepat-cepat. Kalau yang di kantor tahu, kalau saya makan siang tidak buang waktu, saya tidak korupsi waktu kantor, saya mau cepat bekerja. Tapi kalau makan sama keluarga, malam harinya sudah bebas tugas, saya mau lama-lama. Tapi saya lebih bersyukur lagi hari-hari ini, tanda kutip terpaksa, tapi sukacita malahan, saya bisa makan 3 kali sehari dengan family. Breakfast, lunch, and dinner. Kadang-kadang malah karena nganggur, pikirannya ke makanan terus. Kadang-kadang saya kepingin makan, baru makan, mau lapar lagi. Ya, tapi saya senang bisa makan dengan keluarga. Ini cara makannya, kalau kita terpaksa ada di rumah-rumah. Kita tidak bisa terlalu banyak keluar rumah atau terbatas kerja. Oke? Satu, kalau kita makan bersama-sama dengan keluarga. Pastikan dombamu kau habiskan. Maksudnya apa? Disuruh makan pelan-pelan. Makanan itu suruh gak boleh terburu-buru. Ya, makannya bukan perlahan-lahan itu lamban, bukan. Tetapi makan itu sambil ngobrol sama keluarganya. Tanya how are you, bagaimana kabarmu. Cerita-cerita sama mereka, terutama tentang Tuhan. Sampai makanan itu habis. Ya, setiap orang dan saling melayani. Habiskan, berarti kita disuruh pakai waktu. Kita disuruh menikmati hidangan. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Suruh makan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Nanti dibawa di depan TV, makan tuh bersama. Nanti ada yang makan sambil minta disuapin padahal udah besar, lalu main game. No, makan tuh sama-sama, kita habiskan bersama. Ya, sampai nanti hidangan penutup bersama. Itu maksudnya dombanya harus dihabiskan. Enjoy meal time. Pastikan waktu kita di rumah hari-hari ini,
ingatlah bahwa itu sebuah anugerah. Seperti yang saya katakan tadi, dulu saya hanya bisa makan malam berapa hari, berapa minggu ini. Saya bisa makan breakfast, lunch, and dinner together with my family. What a joy. Kapan lagi ini bisa terjadi? Setiap musim itu adalah berkat tersendiri. Ada maksud ilahi. Ya. Sit together and eat. Lalu jangan makan roti beragi. Ini bukan bicara tentang bagaimana mengolah adonan. Bukan. Ini mengajari kita untuk fokus ke rotinya, bukan ke raginya. Mereka tidak boleh makan roti yang beragi karena alasan kalau mereka itu pakai ragi, ditunggu di oven dulu, zaman dulu kan masih purbakala, enggak listrik seperti hari ini, untuk mengembang itu perlu waktu. Kira-kira begitu. Tuhan tidak mau mereka stagnan bicara itu-itu. Tuhan mau supaya ketika mereka makan di meja makan mereka bersama istri, suami, istri, dan anak-anaknya, mereka bicara tentang masa depan. Jangan cuma bicara tentang masa kini. Dalam hal makan dengan keluarga kita harus pelan-pelan. Tapi dalam hal pembicaraan dengan keluarga kita harus terburu-buru. Don't talk about the now, talk about the future of hope. Jangan fokus ke raginya, fokus ke rotinya. That's how you eat. Di meja makan itu loh. Jangan bicara tentang yang negatif. Jangan bicara yang melemahkan iman. Ngobrol tentang janji Tuhan. Sambil makan pelan-pelan kesaksian. Tapi kalau lagi makan jangan bersuara. Mungkin yang ngomong, yang lainnya makan dulu. Nanti giliran ditimpalin, yang lainnya yang menjawab. Yang tadinya awal-awal berbicara, sekarang giliran makan. Kayak gitu kan pelan-pelan. Tapi pembicaranya itu forward. Forward, forward, forward. Kenapa? Kalau raginya itu perlu waktu. Nanti waktu Tuhan berkata, go! Sekarang waktunya, hengkang kaki, pergi ke Laut Merah yang sudah kering, menyeberang, mereka gak akan siap. Karena itu Tuhan tidak mau mereka fokus ke ragi. Karena sebentar lagi Tuhan akan membawa mereka kepada tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Fokuskan pembicaraan kepada janji Tuhan. Fokuskan dialog waktu makan itu kepada hal-hal yang positif. Kepada perkara-perkara yang membangun. Forward maju, pikirannya harus maju. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan juga jangan fokus ke raginya. Ragi itu yang negatif. Selalu bicara tentang janji Tuhan. Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jangan bicarakan tentang lawanmu. Bicarakan tentang Tuhan yang menghidangkan makanan itu. Inilah caranya makan. Hari-hari ini how you eat at home. God is watching. How you eat will determine what victory you will get. Aneh ya, bukan cuma cara kita berdoa yang akan menentukan kemenangan kita. Kalau ayat ini bicara dalam konteks penggembalaan Tuhan Yesus atas kehidupan umatnya, bagaimana kita makan di rumah dengan keluarga kita akan menentukan kemenangan kita selanjutnya. Penggembalaan Tuhan itu enggak sampai gereja saja, sampai meja makanmu. Ini luar biasa. Saya belajar sesuatu waktu saya baca ayat-ayat ini. Bagaimana menjadi domba, domba Kristus. Anda belajar sesuatu? Yang belajar sesuatu, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya baca sekali lagi, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ini adalah hidangan penutup sesungguhnya. Cara mereka makan di ayat 5 dilanjutkan dengan kebajikan kemurahan akan mengikuti orang itu. Atau rumah tangga itu seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu bisa bicara tentang sorga sih. Kita akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Tapi juga bisa berarti mulai sekarang Tuhan sudah diam di rumah saya. Ini memang bicara tentang rumah Bapa yang baka. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tapi ini juga merupakan janji. Kalau kita hidup sesuai dengan firman-Nya, Tuhan akan senantiasa sepanjang masa diam di rumah kita. Bapak, Ibu, Saudara, may Jesus come to your house right now. Biar Tuhan datang ke rumah Anda. Mulai hari ini, jangan cuma di gereja, tapi di rumah tunjukkan bahwa Anda dan sekeluarga adalah umat pilihan Tuhan. Puji Tuhan, Anda sudah makan firman hari ini, makan rohani. Sekarang waktunya kita melakukan setiap firman yang sudah diajarkan. God bless you. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri.
Haleluya. Cepat kalau yang belum menyiapkan untuk menyediakan roti atau cracker, sebentar lagi kita akan mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Ya. Bisa apa saja, ya kan? Atau wafer mungkin. Tapi bukan untuk makan-makan nanti kalau perjamuan kudus, siapa tahu kalau yang rasanya coklat dia suka atau stroberi, kok enak, ambil lagi. Nanti waktu kita perjamuan kudus sama-sama menjadi serius. Karena ini adalah momen yang sakral. Kalau Anda punya sirup, kalau enggak ada, air pun enggak apa-apa. Dia yang mengubah air menjadi anggur. Sekalipun air di tanganmu nanti, waktu kita perjamuan kudus melambangkan darah Yesus, Tuhan tetap akan mengubah maknanya menjadi kuasa di dalam tubuhmu dan dalam hidupmu. Sebab dalam Kristus, dalam hadirat Allah, tidak ada jarak. Tidak ada jarak dan waktu. Karena Tuhan bisa hadir di mana-mana. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama renungkan apa yang kita tadi sudah diajari firman Tuhan tentang penggembalaan. Mari kita serahkan hati, Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku berjalan dalam lembah. Aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Kadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sekali lagi, Tuhan adalah Tuhan
adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena dan ku kan hidup dalam rumah Tuhan senantiasa. Dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan tinggal dalam rumah Bapa sepanjang masa, dan aku pun akan tinggal dalam, dan aku pun akan tinggal dalam sepanjang masa. Bapa di dalam sorga, Engkau adalah gembala jemaat gereja Mawar Syaron, gembala agung kami yang suatu hari kami akan mempertanggungjawabkan diri. Lihat domba-dombamu dimanapun mereka berada, dimanapun kami ini, tidak ada jarak bersama dengan Tuhan yang maha hadir, maha tahu. Tuhan, datanglah di dekat kami semuanya, di mana 2-3 orang berkumpul per family. Engkaulah anak domba Allah di tengah-tengah kami. Sebentar, kami akan mengambil perjamuan kudus ini in honor of you, untuk menghormatimu. Siapkan hati kami, sucikan, kuduskan. Setiap keluarga, family, dear jemaat, Anda sudah menyediakan roti atau crackers di tanganmu, mulailah diangkat di hadapan Tuhan. Sebab roti yang di tangan kami ini adalah roti biasa. Tapi karena hati kami mengerti apa maknanya, simbol daripada tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan di Kalvari 2000 tahun lalu. Tuhanku, gembalaku tidak mati namun hidup. Kau ada di sini, gembalakan kami Tuhan. Dan biar tubuh ini yang dipecah-pecahkan, roti yang ada di tangan kami, ini ya Tuhan Yesus, Kau berikan kuasa ketika kami memakannya, agar kami bersekutu dengan Tuhan, dan bersekutu sebagai gereja, sekalipun kami terpencar secara fisik, kami bersatu dan akselerasi secara rohani. Terima kasih Tuhan mati bagi kami, sekarang Kau beri kami kuasa waktu memakan ini, untuk kami hidup bagi Tuhan, bukan hanya di balik tembok gereja di dalam gedungnya, tapi sampai ke meja makan kami, sampai ke tempat-tempat yang tersembunyi, kami akan hidup bagi Kristus, karena Kristus telah mati bagi kami. Mari kita pecah-pecahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kita makan dengan iman bersama dengan keluarga kita. Kita gereja Tuhan merayakan tubuh-Nya. Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus.
anggur di tangan kami. Mungkin sirup di tangan yang lain atau air. Bukan materinya Tuhan. Tapi kau lihat hati kami. Ya Tuhan Yesus yang merayakan dan menghormati darah Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mencintaimu karena engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Kami ini juga punya banyak salah. Sudah banyak sekali mistake kami buat ya Tuhan. Tapi sekalipun kami berjalan dalam lembaga kelaman, kami tidak takut bahaya. Tuhan maha penerima. Didik kami terus ya Tuhan. Darah-Mu akan membangkitkan kami yang jatuh. Membangunkan kami kembali yang buat salah. Darah-Mu akan memberi kepada kami permulaan yang bersih. Terima kasih Tuhan Yesus. You are our perfect God. Sempurnakan umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan. Roh Kudus taruh di hati saya kata-kata ini. Tidak sedikit di antara kita yang sekarang memegang cawan ini. Yang belum bisa menerima diri sendiri. Ada beberapa orang yang sampai hari ini belum bisa memaafkan sebuah kesalahan yang dia lakukan. Padahal terjadinya sudah berbulan-bulan. Rasanya itu menghantui sebuah mistake yang pernah Anda lakukan. Ini kabar baiknya waktu perjamuan. Sebelum kita minum bersama, saya harus layani hati mereka yang patah terkulai dulu. Tuhan mengampunimu. Receive the forgiveness of your sins. Terimalah pengampunan dosa. Saya bukan Tuhan. Hanya anak manusia yang bisa mengampuni dosa. Saya hamba yang menyambung lidahnya. He has forgiven you. Dia sudah menerimamu, melupakan kesalahanmu sejauh timur dari barat. Dia telah menjauhkan dosamu. Waktu kita meminum ini, biarkan hati kita Tuhan buat haru. Biarkan Tuhan menjamah kita sampai lubuk hati terdalam hingga relung kita yang paling hampa Tuhan isi dengan kasih. Tidak ada satupun ketinggalan, gerbongnya adalah Yesus, semua akan ditarik ke depan. Tak ada satupun di sini boleh punya rasa tertolak di dalam hatinya. Dan hamba berdoa ketika kita minum ini juga, kami minum ini Tuhan, kau berikan pada kami roh pengampunan bagi orang-orang yang disalahi, agar kami melepaskan pengampunan 7 kali 70 kali. Beri kekuatan kepada umat-Mu untuk selalu memaafkan, agar kami hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Bukankah cawan yang kau pegang dan aku pegang ini adalah cawan biasa? Tetapi ketika kita meminumnya, Tuhan yang mengubah air menjadi anggur akan menjadikan cawan ini bermakna. Terimalah kuasa darah Yesus. Mari kita bersekutu dengan Tuhan sebagai gereja. Minum dalam nama Yesus. Engkau gembala yang baik. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Kau menuntun hidupku. Amin. Dan bawaku ke air tenang. Menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Jalan dalam lembah kegelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab engkau beserta ku. Sekarang
berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, tak akan gentar ku melangkah, sebab Yesus besertaku. Musik nyanyikan pelan-pelan. Saya melihat ada seorang ibu muda yang hamil, tapi kulitnya bercak-bercak seperti kena cacar air atau semacam rubella, tapi ada janin di dalam kandungannya. You're worried to death. Anda dan suami khawatir setengah mati. Dengar firman Tuhan, bayi Anda akan Tuhan jaga. Nothing will happen to it. Tidak akan terjadi apa-apa. Anak itu akan lahir dengan sehat, tidak akan ada cacat celah, dan Tuhan juga sembuhkan apa yang menjadi disease atau penyakit yang sekarang mewabah mengena kepadamu. Aku tengking itu di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini pula kulit orang ini akan sembuh dan berubah. Dalam nama Yesus, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus lebih dulu. Ramakaya shanana mataka parama. Ramataka payara patakaya shanana mataka mayara. Jantung seorang laki-laki yang suka bunyinya tret, tret, tret begitu dari waktu ke waktu. Anda memang pernah didiagnosa dengan suatu kelainan atau suatu ketidakteraturan. Memang perlu diperiksa ke dokter lagi, tapi ini firman Tuhan yang saya mau sampaikan dengan iman. You will be alright. You live longer than your friends. Anda akan hidup lebih lama dari teman-temanmu dan menceritakan kepada keturunan-keturunan berikutnya bahwa Tuhan gunung batu, bahwa hidup mati itu di tangan Tuhan Yesus, bukan di tangan manusia. Dan sekalipun ada kelainan, tapi kalau vonis Tuhan sudah nyata bahwa Tuhan mau memberkati seseorang, kalau Tuhan telah membuka pintu, siapa bisa menutupnya? May God bless you. May God heal you. Biar Tuhan menyembuhkanmu dan memegang jantungmu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Barusan di sebelah sini saya merasakan ada sesuatu yang seperti itu juga, seperti ada tapi bukan jantung. Saya merasakan ada sesuatu yang terus sebelah sini juga, ada sesuatu yang enggak enak, ada sesuatu yang berat, lalu tiba-tiba hilang. Saya cuma ceritakan pengalaman saya waktu saya sedang melayani saat ini. Dengan iman saya katakan, ada seorang ibu, ada seorang wanita yang di payudara kanannya ada benjolan yang Anda sudah temukan di sebelah bawah, sebelah sini. Lalu ada benjolan keduanya. Anda tidak berani cek ke dokter, saya dorong Anda untuk tetap cek. Jangan takut, Tuhan beserta. Tapi detik sekarang ini, semua yang Anda khawatirkan itu aku patahkan di dalam nama Yesus. Dan semua benjolan yang bukan dari ciptaan Bapa akan tercabut sampai ke akar-akarnya. Yang Anda takutkan itu tumor atau kanker payudara, aku tengking semuanya dalam nama Yesus. Detik ketika saya mengucapkan kata-kata iman, kata-kata nubuatan ini, sesuatu terjadi pada tubuhmu. Terimalah urapan Roh Kudus. Akan ada orang-orang yang merasakan urapan Tuhan secara nyata seperti di listrik dari sorga. Karena Tuhan menciptakan perasaan, ada intuisi untuk hadirat Allah. Tidak semua kita harus merasakan sesuatu baru bisa masuk hadirat Tuhan. Tapi ada orang tertentu yang sekarang dijama oleh Roh Kudus. Terimalah dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk seluruh pasien kanker ya Tuhan. Aku minta ya Tuhan Yesus untuk Kau sembuhkan. Aku tengking kanker di dalam nama Yesus. Aku kutuki penyakit ini di dalam tubuh orang-orang percaya. Di dalam tubuh setiap pasien yang saat ini berharap sama Tuhan. I curse you cancer in Jesus name. Get out. Seperti Yesus mengutuk pohon ara akan kering sampai ke akar-akarnya. Kanker, aku kutuki kamu di dalam nama Yesus. Tuhan menghardik kamu. Terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Setiap orang-orang yang berharap pada Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ora makaya syana nama takabayara. Ora makamaya mana marama takamayama. Mari kita angkat tangan kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan,
melangkah, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau bersertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelaman, takkan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Sekali lagi, sekalipun, mari kita angkat tangan dan wajah menghadap Bapa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau bersertaku. Tak akan gentar aku melangkah, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau bersertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Yesus bersertaku. Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Gembala Agung kita. Terima kasih Tuhan untuk penggembalaan-Mu atas kami, dari gereja sampai meja makan, di tempat umum sampai tempat tersembunyi. Jesus, You are the same. Kau tetap sama. Jadikan kami juga seperti Engkau tetap sama di mana-mana, tidak berubah-ubah atau berubah setia. Tuhan Yesus berkati jemaat-Mu, semua dari Sabang sampai Merauke hingga luar negeri. Hari ini yang mendengar firman-Mu di Jumat Agung ini, kami yang telah mengambil perjamuan kudus-Mu, kami sudah Kau berkati. Karena itu hamba berdoa satu lagi, Kau memberkati mereka, ya Tuhan Yesus, dengan berkat Allah Bapa yang menyertai keluar masuk mereka. Mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus menyertaimu dari sekarang ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kembali. Diberkati keluar masukmu dan keluargamu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus mencintai Anda. God bless you.